السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صحرمتي، kemarin sudah kita baca kisah riwayat tentang يوم الرجيع، dibantainya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari mereka-mereka yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan ilmu agama sebagai da'i, mengajarkan Al-Quran, ternyata dikhianati oleh musyrikin. Semoga Allah SWT meridhai mereka dan merahmati mereka. Ada kejadian yang berikutnya yang juga diriwayatkan di dalam Sirah Ibnu Hisham adalah hadis Bi'r Ma'unah. Hadis maknanya kejadian. Kejadian Bi'r Ma'unah, sebuah nama daerah, hanya saja diambil dari nama air atau mata air Ma'unah. Subhanallah, tidak di Arab, tidak di Indonesia, nama-nama daerah selalu dipakai nama dengan air, iya kan? Kalau di Jawa Cai, Cai Rebon, Ciamis, Ci semuanya air, mata air. Di luar Jawa aikmal, air juga. Demikian pula daerah lain, air salobar kalau di Ambonnya, air juga. Nah, subhanallah, di sana juga demikian, dijadikan nama adalah mata airnya, yaitu mata air Ma'unah, Bi'r Ma'unah. Qala rahimahullah, فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقية شوال وذو القعدة وذو الحجة وولى تلك الحجة المشركون والمحرم، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحاب بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. Maka Rasulullah SAW tinggal di sana sisa bulan Syawalnya, perang Uhud di pertengahan bulan Syawal. Maka sisanya bulan Syawal Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Belum ada kejadian apa-apa kecuali diutusnya 6 orang yang kemudian dibantai itu radhiyallahu taala anhum. Juga bulan berikutnya bulan Dzulqa'dah, Rasulullah SAW tinggal di sana di Madinah, enggak ada apa-apa. Juga Dzulhijjah, dan lewat hajinya ke musyrikin. Dan sampai Al-Muharram,
Tsumma ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashabi bi'ri ma'unah fi safar. Maka Nabi mengirimkan para sahabatnya, yakni yang akan terjadi nantinya pada bi'ir ma'unah di bulan Safar. Ala ra'si arba'ati ashhur min Uhud, yang berarti 4 bulan setelah perang Uhud. Wa kana qad qadima Abu Barra, Amir ibn Malik ibn Ja'far, mula'ibul asinnah ala Rasulullah SAW al-Madinah. Ketika itu di bulan Safar, datang seseorang yang julukan kunyahnya Abu Barra, namanya Amir ibn Malik ibn Ja'far, seorang pemain tombak yang mahir, mula'ib al-asinnah. Datang kepada Rasulullah SAW ke Madinah. Arada alaihi Rasulullah SAW wada'ahu ilaih. Maka Nabi pun menawarkan keislaman kepadanya dan mengajaknya untuk masuk Islam. Falam yuslim. Tetapi Abu Barra ini tidak mau masuk Islam. Walam yab'ud anil Islam. Tetapi tidak menjauh dari Islam. Waqala ya Muhammad, lau ba'asta rijalan min ashabika ila ahli Najdin, fada'auhum ila amrik, rajauta an yastajibu lak. Menolak, tetapi tidak memusuhi. Menolak, tetapi masih ada kedekatan dengan Islam. Ini Abu Barra. Sehingga dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, kalau engkau mengutus sahabat-sahabatmu ke negeri Najd untuk mengajak mereka kepada Islam, aku berharap kalau mereka akan mengikuti kamu. Aku berharap kalau mereka akan menerima dakwahmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda alaihi salatu wassalam, inni akhsha alaihim ahlun Najdin. Aku khawatir. Aku mengkhawatirkan penduduk negeri Najd. Qala Abu Barra, berkata Abu Barra, ana lahum jarun. Aku yang akan menjaminnya. Jar itu dari kata jiwa. Ana lakum atau ana lahum jarun, maknanya ana jiwarun lahum. Aku akan menjadi penjaminnya. Dan biasanya orang-orang Arab demikian, mereka menghormati jaminan seseorang. Kalau diumumkan bahwa mereka ada di bawah jaminanku, artinya kalau diganggu, maka berurusan dengan dia dan sukunya. Ini menjadi masalah. Kalau dengan dia seorang, mereka masih berani. Tetapi maknanya, dia dan sukunya. Maka kata Abu Barra, fab'ats falyad'un nas ila amrik. Berangkatlah. Utuslah ke sana dan ajak mereka kepada Islam. Dia yang enggak mau masuk Islam, tapi memberikan usulan untuk mengajak penduduk Najd kepada Islam. Bahkan menjamin. Model-model siapa? Abu Talib. Masuk Islam tidak, tetapi mendukung terus. Fa'atsa Rasulullah SAW Al-Mundhir ibn Amr. Maka Nabi pun mengutus beberapa sahabatnya. Di antaranya Mundhir ibn Amr, salah seorang saudara dari suku Bani Sa'idah yang dijuluki dengan Al-Mu'niq lil Maut. Masya Allah. Tahu Al-Mu'niq lil Maut? Al-Mu'niq maknanya Al-Musri', orang yang bersegera kepada kematian. Apa kira-kira bahasa Indonesia-nya? Yang cepat menuju mati. Hah? Wallahu ta'ala alam. Apakah pemberani mati atau pasukan berani mati? Nah, yang sejenis itulah makna al-mu'niq ilal maut. Yang bersegera kepada kematian artinya tidak pernah takut. Disuruh untuk berangkat berperang, berjihad fisabilillah, berjuang, tidak takut. Bahkan bersegera kepada kematian. Inal musri' ilal maut. Dan dijuluki demikian radhiyallahu ta'ala anhu karena memang beliau sigap setiap diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memimpin 40 rajulan min ashabihi min khiyaril muslimin. Memimpin 40 orang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang termasuk khiyaril muslimin. Orang-orang pilihan dari kalangan muslimin. Di antara mereka Al-Harith ibn Sammah. Al-Harith ibn Sammah. Dan juga Haram ibn Milhan. Dan Urwah ibn Asma.
wa Nafi' ibni Budail ibni Warqa dan Amir ibni Fuhairah. Siapa Amir ibni Fuhairah, masih ingat? Nah, ulangan kalian semua betul semua kemarin. Siapa yang sakit di Madinah terkena wabak? Nah, di samping Abu Bakar, Bilal juga Amir ibni Fuhairah, budaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berangkatlah mereka fi rijalin musammaina min khiyaril muslimin, dengan beberapa orang-orang yang disebutkan namanya dalam sejarah. Hanya saja karena kita meringkasnya, maka kita sebutkan beberapa orang saja di antara mereka yang berangkat. Fasaru hatta nazalu bi bi'ri ma'unah, maka datanglah mereka berangkat sampai singgah di bi'r ma'unah, mata air ma'unah. Wa hiya baina ard bani Amir wa harat bani Sulaim. Letak bi'r ma'unah itu antara dua desa. Satu desa terdiri dari suku Bani Amir, dan satu lagi desa disebut Harrah karena di sana padang batu, padang kerikil. Bani Sulaim, berarti antara dua suku, Bani Amir dan Bani Sulaim. Kilal baladaini minha qarib, masing-masing dua desa tadi dekat dengan Bir Mauna. Wa hiya ila Harrati Bani Sulaim aqrab, walaupun sama-sama dekat, tetapi yang lebih dekat kepada Bi'r Ma'unah adalah suku Bani Sulaim. Falamma nazaluha ba'athu Haram ibn Milhan bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila aduwillah Amir ibn Tufail. Ketika singgah di tempat tadi di Bi'r Ma'unah, maka mereka pun mengutus seseorang utusan, yaitu Haram ibn Milhan, salah seorang dari 40 orang tadi. Diutus untuk bawa surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi surat ajakan kepada Islam. Ternyata diantarkan surat itu menemui musuh Allah yang bernama Amir ibn Tufail. Falamma atahu lam yanzur fi kitabih, ketika Amir ibn Tufail melihat utusan ini membawa surat, dia tidak melihat suratnya sama sekali. Hatta ada 'ala ar-rajul, tidak melihat suratnya sama sekali, langsung menganiaya orang tadi. Menganiaya sahabat yang mulia, Haram ibn Milhan. Sampai membunuhnya. Menganiaya sampai membunuhnya. Summa istasraqa alaihim banu Amir. Kemudian menjeritlah Amir ibn Tufail, meminta bantuan kepada Bani Amir. Ingat tadi tempatnya antara Bani Sulaim dengan Bani Amir. Maka Bani Amir diajak, wahai Bani Amir, ini ada mereka-mereka muslimin, mari kita perangi dia, mari kita perangi mereka. Kurang lebih seperti itu. Itu makna istasraqa, istasraqu. Tetapi Bani Amir menolak. Kenapa menolak? Karena Bani Amir adalah sukunya Abu Barra, sukunya Abu Barra tadi. Maka fa'abau an yujibu ila ma da'ahum ilaih, maka Banu Amir menolak ajakan tadi. Mereka menjawab, lan nughfira Abu Barra, kami enggak akan melanggar jaminannya Abu Barra. Bahwa orang ini atau rombongan ini 40 orang di bawah jaminan Abu Barra, maka kami Banu Amir tidak akan mengganggu mereka karena kami menghormati Abu Barra dan kami enggak akan melanggar jaminan Abu Barra. Wa qad 'aqada lahum 'aqdan wa jiwaran, karena Abu Barra telah mengikat perjanjian dan telah memberikan keamanan. Fastasraha 'alaihim qabail min Sulaim. Ngajak Banu Amir tidak mau, ngajak suku lain. Ini yang jadi masalah. Karena Bi'r Ma'unah di antara dua desa, yang satu Banu Amir, yang satu Naam Sulaim. Bani Sulaim. Maka ketika mengajak Banu Amir mereka menolak. Musuh Allah ini Amir bin Tufail mengajak Banu Sulaim, fa'ajabuhu ila dzalik. Ternyata Banu Sulaim menyambut ajakan tersebut. Mana kaum muslimin? Mana yang katanya datang orang-orang itu? Langsung disambut dan kemudian diseranglah kaum muslimin. Fakharaju hatta ghasyawul qauma. Maka mereka menyerang sampai ghasyawul qaum. Ghasyaw, tertutup mereka oleh Bani Sulaim.
menunjukkan tidak seimbang sama sekali. 40 orang diserang oleh satu desa. Hatta ghasyaul qauma fa ahatu bihim, maka mereka para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum dikepung oleh Bani Sulaim. Fi rihalihim falamma ra'awhum akhadhu suyufahum, ketika melihat mereka sudah mengepungnya, maka para sahabat pun mengambil pedang-pedang mereka, menghunuskan pedang-pedang mereka. Thumma qataluhum, kemudian melawan mereka. Hatta qutilu, mereka melawan hingga terbunuh seluruhnya. Min indi akhirihim, terbunuh sampai yang terakhirnya, artinya seluruhnya. Yarhamuhumullah, semoga Allah merahmati mereka. Illa Ka'b ibn Zaid fa innahum tarakuhu bi wa bihi ramaq, kecuali satu orang sahabat yaitu Ka'b ibn Zaid, itu pun bukan berarti selamat, tetapi dia juga terjatuh dan termasuk yang terluka parah. Wa bihi ramaqun, ramaq adalah terluka parah yang tidak diharapkan hidup. Sehingga di antara mayat-mayat kaum muslimin ada yang masih bernapas, yang masih hidup, yaitu Ka'ab ibn Zaid. Fartutha min bainil qatla fa'asha hatta qutila yawmal khandaq syahidan, ternyata yang diperkirakan bakal mati, maka Bani Sulaim pun meninggalkan mereka, ternyata masih bisa merayap, dan kemudian urtutha dirawat oleh suku terdekat dan hidup sampai terbunuh syahid di perang Khandaq. Jadi sampai mengalami perang Khandaq. Ka'ab ibn Zaid. Berarti dia menyaksikan betul pembantaian. Tidak dikatakan perang, tetapi pembantaian. Sama seperti yang kemarin Yaumur Raji' itu juga pembantaian, maka ini juga sama, pembantaian. Yarhamuhullah, semoga Allah merahmati beliau. Wa kana fi sarh al-qaum Amr ibn Umayyah ad-Damri. Tetapi ternyata di belakang kaum, pasukan kaum muslimin tadi atau rombongan kaum muslimin, ada Amr ibn Umayyah ad-Damri dan rajulun minal ansar, dan seseorang dari kalangan ansar, salah satu dari seseorang dari suku Bani Amr ibn Auf. Dan itu disebut dengan sarah. Biasa setiap rombongan, ada rombongan terdepan atau ada orang terdepan. Orang terdepan itu adalah yang tahu jalan. Dan ada rombongan yang terbelakang, yang tugasnya adalah membersihkan sisa-sisa, atau membersihkan tanda-tanda, atau membersihkan apapun yang tercecer, atau merapikan kembali tempat istirahatnya. Karena biasanya berjalan, istirahat, dan berjalan lagi. Maka ketika berjalan, dua orang ditugaskan untuk membereskan semuanya. Kalau perlu, dibersihkan sama sekali dari jejak-jejaknya, sehingga kalau ada musuh tidak tahu bahwa pernah ada rombongan lewat sini. Ini tugas tersendiri. Namanya sarah. Sarah itu pasukan yang paling belakang. Kaum muslimin tadi ada di belakang masih fisarah dua orang sahabat, Amr ibn Umayyah al-Damri dan salah satu dari suku Amr ibn Auf. Falam yunabbi'uhuma bimusabi ashabihima illa tayyib. Keduanya tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi pada sahabat-sahabatnya yang 40 orang tadi, sama sekali tidak mengerti. Tidak mengetahui beritanya, illa tayr, kecuali burung yang memberikan informasi kepadanya. Dengan apa? Illa tayr tahumu hawla al-askar. Ketika burung tadi berkeliling di atas mayat-mayat kaum muslimin, burung-burung pemakan bangkai atau burung-burung sejenisnya berputar-putar di sana. Dari jauh terlihat. Dan demikianlah orang-orang Arab mengetahui ada kejadian ataupun ada air. Kalau ada air, burungnya bergeraknya begini. Naik, turun. Ada yang naik, ada yang turun. Berarti sana ada air. Dari jauh. Sana ada air. Kenapa? Lihat, burung. Naik, turun, ke sana. Kalau berputar-putar begitu, berarti di bawah ada bangkai. Tetapi mereka mau turun, menunggu situasi sepi. Dan ini yang diketahui oleh dua orang sahabat tadi. Ini ada kejadian apa di depan? Faqala wallahi inna la hadhihi at-tayr la sya'nan. Kata keduanya berkata, demi Allah, burung-burung ini menunjukkan ada sesuatu. Fa aqbala liyanzura fa idzal qauma fi dima'ihim. Maka beliau pun
melihat, mencari tempat yang tinggi untuk melihatnya. Ternyata mereka melihat para sahabatnya sudah bergelimangan darah. Fidima ihim, pada darah-darah mereka. Wa idzal qailal lati asabathum waqifah. Faqala al-ansar li'amr ibn Umayyah, ma tara? Sedangkan kuda-kudanya dalam keadaan berdiri tegak. Faqala al-ansar, berkata seorang ansar kepada Amr ibn Umayyah, ma tara? Bagaimana pendapat? Mereka semua dibantai semuanya. Qalu ara annal haqq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku berpendapat, kita kembali pada Rasulullah SAW memberitakan berita ini. Fanukhbiruhu al-khabar. Faqala al-Ansari, sedangkan al-Ansari berkata, ma kuntu li'arghab bi nafsi an mautin qutila fihi al-Mundhir ibn Amr. Sungguh aku tidak akan mementingkan diriku sendiri di tempat yang di sana terbunuh Mundhir ibn Amr. Mundhir ibn Amr dan seorang yang dimuliakan dan dibanggakan oleh dirinya. Maka dia betul-betul kehilangan sahabat yang dicintainya, yaitu Mundhir bin Amr. Aku sungguh enggak akan menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan di sana ada Mundhir bin Amr terbunuh. Wa ma kuntu litukhbirani anhu ar-rijal thumma qatala al-qaum hatta qutil. Maka kata dia, sungguh aku tidak mau sampai diberitakan oleh orang-orang bahwasanya yang ini dibantai sedangkan aku dalam keadaan melarikan diri. Kita lawan. Maka keduanya melawan mereka. Qatalal qauma hatta qutil. Mereka pun menyerangnya sampai terbunuh kedua-duanya. Wa akhadha Amr ibn Umayyah asiran. Sedangkan Amr ibn Umayyah menjadi tawanan. Satu yang terbunuh yaitu Al-Ansari tadi, sedangkan Amr ibn Umayyah ditawan oleh mereka. Falamma akhbarahum annahu min Mudhar, ketika diberitahu bahwa orang ini turunan dari Mudhar, atlaqahu Amir ibn Tufail. Maka dia pun dimerdekakan, dibebaskan oleh Amir ibn Tufail. Wajazza nasiyatahu wa'ataqahu an raqabatin za'ama annaha kanat ala ummihi. Dilukai kepalanya, ubun-ubunnya, kemudian dibebaskan. Dan kemudian dia berkata bahwasanya ini sebagai balasan dari ibuku. Yani mereka, na'udzubillah, orang-orang jahiliyah, yang berbuat siapa, membalasnya kepada siapa. Gak ada kaitannya sama sekali. Yang penting satu suku. Kamu atau mereka pernah nenek moyangnya dilukai oleh Bani Amir. Maka siapapun dari Bani Amir ditemui, dia akan lukai juga. Ini sebagai balasan dari untuk bapakku. Bapakku dibunuh oleh mereka. Yang membunuh waktu itu siapa? Bukan orang ini, tetapi orang ini yang dibalas. Ini jahiliyah, asabiyah, kesukuan. Sehingga tidak tahu menahu, balasan kebaikan juga demikian. Dulu pernah ibuku dimerdekakan oleh si fulan dari Bani Amir, maka ini pun dibebaskan dari Bani Amir. Ini ternyata Mudhar. Bahwa yang menyelamatkan ibunya Mudhar, maka dibebaskan untuk ibuku, katanya. Sebagai balasan. Fa kharaja Amr ibn Umayyah hatta idza kana bil qarqarah min sadri qana aqbala rajulan min bani Amir hatta nazala ma'ahu fi dhill huwa fi wa kana ma'al amirain ma'al amiriyin aqdun min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa jiwarun lam ya'lam bihi Amr ibn Umayyah. Maka Amr ibn Umayyah berangkat setelah dibebaskan, hatta idza kana bil qarqarah, sampai ketika dia singgah di daerah Qarqarah, yakni Qarqaratul Qadir namanya, datanglah dua orang dari suku Bani Amir, hatta nazala ma'ahu fi dhillin huwa fi, hingga singgah di bawah naungan yang beliau ada di sana. Bernaung, apakah di bawah pohon atau di bawah sesuatu, maka datang dua orang ikut bernaung di situ pula. Dari suku Bani Amir. Siapa yang menyerang kaum muslimin? Bani Amir atau Bani Sulaim? Bani Sulaim. Ini Bani Amir. Siapa yang menjamin keamanan untuk kaum muslimin? Bani Amir atau Bani Sulaim? Bani Amir. Dan siapa yang diajak memerangi kaum muslimin tidak mau? Bani Amir. Baik.
Yang datang ini dua orang, Banu Amir. Wa kana ma'al amiriyin. Maka dia termasuk dari golongan amiriyin. Ini golongan Banu Amir. Yang aqada min Rasulullah SAW jiwarun. Yang sudah ada ikatan perjanjian untuk saling melindungi. Yang lam ya'lam bihi Amr ibn Umayyah. Tetapi tidak diketahui oleh Amr ibn Umayyah. Amr ibn Umayyah tidak tahu. Wa qad sa'alahu ma hina nazala. Dan Amr sudah bertanya ketika orang itu singgah di sebelahnya, ditanya, mimman antuma, dari golongan mana kamu berdua, dari suku apa? Faqala min bani Amir. Dijawab, dari bani Amir. Faamhalhuma, maka dibiarkan. Dia sudah berniat untuk membalas dendamnya kepada bani Amir. Dikira yang membantai kaum muslimin adalah bani Amir, karena daerah Bi'ir Ma'unah dekat dengan Bani Amir. Dan dekat juga dengan Bani Sulaim. Sehingga langsung ditebak ini dari Bani Amir. Begitu, oh Bani Amir. Disimpan dalam hatinya rencananya. Dibiarkan mereka tenang. Hatta idza nama ada alaihima. Sampai keduanya tertidur. Di tempat singgah tadi. Baru kemudian ada alaihima. Keduanya ditikam dengan pedangnya. Wa huwa yara annahu qad asaba bihim su'ratan min bani Amir, dan dia mengira bahwa ini sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudaranya, sahabat-sahabat yang dari kaum muslimin. Fa ma asabu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai balasan kepada mereka yang telah membantai sahabat-sahabatnya dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma qadima Amr ibn Umayyah ala Rasulillah, ketika Amr ibn Umayyah datang kepada Rasulullah SAW dan memberitakan berita-beritanya, kalau Rasulullah SAW sampai berita tentang dibunuhnya dua orang Bani Amir tadi, maka Nabi bersabda, laqad qatalta qatilatain la adiyannahuma, kamu telah membunuh dua orang yang sungguh kami akan bayar diatnya. Yani membunuh orang yang salah yang kami harus membayar diatnya. Tuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau bersabda alaihi salatu wassalam, hadza amal Abi Barra. Ini adalah penyebabnya adalah Abi Barra. Ini pekerjaan Abu Barra. Qad kuntu li hadza karihan mutakhawwifan. Aku sudah tidak suka dari awal dan aku sudah mengkhawatirkan dari awal. Rasulullah sudah menyatakan inni akhsha ahlun Najd. Aku mengkhawatirkan penduduk Najd. Sedangkan penduduk Najd tidak hanya Banu Amir, ada Banu Amir, ada Banu Sulaim, dan ada pula yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan Banu Amir, ternyata Abu Barra menjaminnya dengan yakin, aku yang menjaminnya, aman. Qul inna a'udzubikumullah, ternyata terjadi apa yang terjadi, dibantai seluruhnya kecuali satu orang yang selamat radhiyallahu taala anhum ajma'in. فَبَلَغَ أَبَا بَرَّا فَشَقَّ عَلَيْهِ إِخْفَارُ عَامِرْ إِيَّهِ. Maka beritanya sampai kepada Abu Barra. Maka Abu Barra pun شَقَّ عَلَيْهِ, merasa sakit hati. شَقَّ, merasa berat. إِخْفَارُ عَامِرْ إِيَّهِ. Apa yang dilakukan oleh Amir, Amir bin Tufail, bukan dari Banu Amir, Amir bin Tufail, yaitu melanggar perjanjian keamanan dari Abu Barra. Wa ma asaba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisababihi, dan juga terasa berat bagi Abu Barra apa yang terjadi pada para sahabat-sahabat Rasulullah sallam karena sebab dia dan karena jaminan dia yang dilanggar oleh Amir ibn Tufail. Wa kana fi man usiba Amir ibn Fuhairah. Di antara yang terbunuh dari 40 orang sahabat tadi adalah Amir ibn Fuhairah. Diriwayatkan dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya dari Urwah, bahwa Amir ibn Tufail kana yaqul, Amir bin Tufail pernah berkata, man rajulun minhum lamma qutila ra'aytuhu baina as-sama'i wal ardi hatta ra'aytu as-sama'a min dunih. Siapa di antara kalian dulu waktu aku membunuh kalian, waktu aku membantai kalian, ketika aku bunuh salah seorang mereka, ada yang ketika aku bunuh aku melihat dia di antara langit dan bumi, sehingga aku melihat langit itu menaungi dia. Siapa orang itu?
digambarkan orangnya begini dan begitu. Ternyata qalu, kaum muslimin menjawab, huwa Amir ibn Fuhairah. Itu adalah Amir ibn Fuhairah. Ikhwanibirina azakumullah. Demikianlah Allah SWT memuliakan kaum muslimin. Sehingga mereka pun yang tadinya pernah membantai kaum muslimin, sebagian mereka masuk Islam. Sebagian mereka mendapatkan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, mendapatkan bukti-bukti kebenaran Islam dan bukti-bukti kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Hanya waktu saja. Ada yang langsung menerima, ada yang melawan dulu, ada yang perang dulu, ada yang sampai akhir-akhir dakwah Rasulullah baru masuk Islam. Tetapi mereka sungguh-sungguh masuk Islam. Artinya bukan terpaksa. Tetapi sungguh-sungguh masuk dalam hati mereka. Dan ini mental orang-orang Arab. Ya. Kalau tidak terima, tidak terima. Kalau terima, terima dengan konsekuen. Enggak ya. Pakai pura-pura. Dan orang-orang yang kayak Ubay bin Salul dan grupnya dari para munafikin adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang dilecehkan oleh mereka. Orang-orang yang dilecehkan. Dianggap orang-orang yang banci, orang yang rendah, dan seterusnya. Adapun keumuman mereka, keumumannya, mereka kalau benar-benar yakin, mereka terima. Tetapi kalau tidak, mereka menolak dengan terang-terangan. Tidak. Ini khuninina azakumullah, sehingga yang menerima, jelas menerimanya. Yang menolak, jelas menolaknya. Artinya, yang mukmin jelas imannya, yang kafir, jelas kafirnya. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? Agar mereka beriman ala bayyinah. Dan juga yang kafir, kafir ala bayyinah. Dalam surat Al-Anfal, PR buat kalian. Nah, carikan ayat tentang ucapan Allah SWT yang menyatakan agar jelas. Yang beriman, beriman dengan jelas. Yang kafir, kafir dengan jelas. Kenapa? Qala ijla'u Bani Nadir. Kisah berikutnya adalah pengusiran Bani Nadir. Dan masih berkait dengan kisah Bi'r Ma'unah. Masih berkait dengan kisah Bi'r Ma'unah. Mengapa demikian? Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Bani Nadir. Ijla' Bani Nadir adalah pengusiran Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Rasulullah SAW mendatangi suku Bani Nadir. Yasta'inuhum fi diyatin dainikal qatilain. Rasulullah SAW datang kepada Bani Nadir untuk meminta bantuan mereka membayar tebusan dua orang yang terbunuh oleh Amr ibni nah, barakallahu fikum. Dari Bani Amir yang dibunuh dari kalangan Bani Amir. Alladaini qatala Amr ibni Umayyah al-Dhamri. Yang dibunuh oleh Amr ibni Umayyah al-Dhamri. Liljiwari alladhi kana Rasulullah sallam aqada lahuma. Padahal masih ada terikat perjanjian untuk saling menjaga, saling melindungi. Yang telah diikat oleh Rasulullah sallam untuk mereka. Wa kana baina bani Nadir wa baina bani Amir aqdun wa hilf. Sedangkan suku Bani Nadir dan juga suku Bani Amir itu ada hubungan halif yang disebut dengan halif. Suku bergabung dengan suku lain disebut dengan halif atau halaf. Halif yang orang yang disebut halifu Bani Fulan, halif Bani Fulan, halif Bani Fulan. Dia bukan dari suku Bani Amir tetapi akan dikatakan halifu Bani Amir. Yahudi Bani Nadir dijuluki demikian, halif Bani Amir. Karena dua suku yang bergabung sudah seperti satu suku. Saling membantu, saling membela. Maka ketika ada yang terbunuh dari mereka, mereka Yahudi Bani Nadir harus ikut membantu dong. Harus ikut membantu membayarkan diyatnya kepada mereka. Falamma atahum Rasulullah SAW yasta'inuhum fi diyatin dainikal qatilain qalu na'am. Ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka mengkhabarkan khabarnya, meminta pada mereka untuk memberikan urunnya, untuk membayar diatnya dua orang yang terbunuh dari Bani Amir, orang-orang dari kalangan Yahudi Bani Nadir menjawab, "Naam." Sepertinya sungguh-sungguh. "Naam." Iya. Kita akan bantu.
Na'am ya Abul Qasim, kata mereka. Iya wahai Abul Qasim. Nu'inuka ala ma ahbab. Kami akan bantu kamu sesuai dengan apa yang kamu sukai. Mimmas ta'anta bina alaih. Dari apa yang kau minta bantuan kepada kami. Kami akan bantu. Sesukamu. Demikian jawaban Yahudi. Wallah. Sebagian hati kita tidak percaya kalau orang Yahudi bari nadir demikian keadaannya. Iya kan? Ternyata na'am. Tsumma qala ba'dhum bi ba'd faqalu. Ternyata benar-benar mereka berdusta. Ketika mereka sudah pergi, maka mereka berbicara sesama mereka ba'dhum bi ba'd. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Qalu innakum lan tajidur rajula 'ala mithli halihi hadhih. Kalian enggak akan mendapati keadaan orang ini seperti keadaannya sekarang. Ya, ini kesempatan emas kata mereka. Ini kesempatan yang sangat berharga. Engkau tidak akan mendapati keadaan orang seperti ini di sini dalam keadaan mudah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janbi jidarin min buyutihim qa'id. Sedangkan Nabi di samping tembok mereka duduk. Ditemani beberapa sahabat. Fa min rajulun ya'lu ala hadzal bait fayulqa alaihi sakhratan fayurihuha turihuna minhu. Kata Yahudi tadi sesama mereka, lihat dia sekarang duduk di tempat kita, di kampung kita, di tembok itu. Sekarang siapa yang berani naik ke atas dan timpakan batu kepadanya dan selesai beres urusan orang ini, katanya. Fayurihuna minhu, dan mengistirahatkan kita dari dia. Fantadaba lidzalika Amr ibn Jahsh ibn Ka'ab. Maka datanglah Amr ibn Jahsh ibn Jahsh ibn Ka'ab, salah seorang mereka dari Bani Nadir, berkata, ana lidzalik. Aku orangnya untuk itu. Fa sa'ida liyulqi 'alaihi sakhratan kama qala. Maka naiklah orang ini ke tembok di mana di bawahnya Rasulullah SAW duduk di sana untuk menimpakan batu untuk membunuhnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi nafarin min ashabih, sedangkan Rasulullah sallam duduk bersama beberapa sahabatnya di sana, di antaranya Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu taala anhum. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khabar min as-sama. Ternyata Rasulullah sallam mendapatkan berita dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, bima aradal qaum, diberitahu apa yang direncanakan oleh kaum tersebut, kaum Yahudi. Faqama wa kharaja raji'an, maka Nabi pun berdiri kemudian pulang ke Madinah dalam keadaan tidak berbicara apapun kepada Abu Bakar wala Umar wala Ali. Falamma stalbasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabuhu qamu bi talabi. Maka ketika sudah berapa lama Nabi kok enggak balik-balik, maka bangkitlah berdiri sahabat Abu Bakar, Umar dan Ali untuk mencarinya, kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqu rajulan muqbilan minal Madinah fasaluhu anhu. Maka ketika sedang mencari-cari, datang seseorang dari Madinah. Maka mereka pun bertanya kepadanya, di mana? Apakah engkau melihat Rasulullah SAW? Orang tadi menjawab, ra'aituhu dakhilan al-Madinah. Aku melihat dia kembali ke Madinah. Fa aqbala ashabu Rasulullah SAW hatta antahu ilaihi. Maka sahabat-sahabat tadi pun kembali ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW. Fa akhbarahumul khabar, maka diberitakanlah oleh Rasulullah SAW berita yang terjadi, yaitu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya langsung min fawqi sab'i samawat, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 lapis langit, dari arasy-Nya Allah beritakan apa yang akan dilakukan oleh Yahudi Banu Nadir. Bima kanatil yahud aradat minal ghadri bihi, yaitu apa yang direncanakan oleh Yahudi dari pengkhianatan. Padahal sudah ada perjanjian. Ingat perjanjiannya ketika datang ke Madinah. Ditulis perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi untuk tidak saling mengganggu. Dan kalau ada musuh dari luar, untuk sama-sama membela. Dan kalau ada yang terbunuh dan harus bayar diat, harus sama-sama bantu-membantu. Urun untuk memberikan diatnya. Ini perjanjian sudah ditulis dan sudah sepakati. Maka berarti apa yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir adalah pengkhianatan. Al-Ghadru. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bitahayyu' li harbihim. Maka Nabi pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersiap-siap memerangi mereka
wasair ilaihim, dan untuk berjalan ke negeri mereka atau ke benteng mereka. Yahudi biasa tinggal di benteng-benteng. Yani mereka memiliki satu benteng yang di dalamnya ada rumah-rumah mereka. Tsumma sara bin nasi hatta nazala bihim fatahassanu minhu fil husun. Maka berangkatlah bersama manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai singgah di benteng mereka. Fatahassanu minhum fil husun. Maka kaum Yahudi sudah merasa akan diserang oleh kaum muslimin, maka mereka pun berlindung di benteng-benteng mereka. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqat'in nakhil. Karena berlindung di benteng-benteng, maka tidak bisa lagi untuk diserang atau dinaiki. Maka apa yang dilakukan? Pohon-pohon mereka yang ada di luar benteng ditebang semuanya. Karena Nabi tebang semua pohon ini. Amara biqat'in nakhil wa tahriqi fiha. Dipotong, ditebang semua pohon-pohon kurmanya, dan kemudian dibakar. Maka mereka mulai gelisah, yang artinya mereka bakal kelaparan selama mereka sembunyi di sana. Fanadawuhu, maka mereka pun mulai memanggil-manggil dari balik benteng. Ya Muhammad, qad kunta tanha 'anil fasadi wa tu'ibuhu 'ala man sana'ah, fama balu qat'in nakhili wa tahriqiha? Kata mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engkau dulu melarang untuk merusak di muka bumi, tetapi sekarang engkau melakukannya. Bagaimana dengan memotong pohon-pohon, menebangnya, membakarnya? Bukankah itu merusak? Karena bin a'azakumullah, lihat syubhatnya Yahudi. Syubhatnya Yahudi. Kenapa dikatakan syubhat? Karena memang satu sisi dikatakan itu sepertinya merusak memang. Merusak pepohonan, merusak kebun-kebun dan sebagainya. Yuhlikul harta wan nasl. Tetapi sungguhnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW bukan dari jenis perusakan. Tetapi itu adalah strategi perang. Strategi perang. Dan diizinkan oleh Allah SWT. Allah SWT menyatakan dalam ayat dalam Al-Quran, ma tata'tum min linatin au taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idnillah. Apa yang kalian tebang dari pohon-pohon itu, ataupun yang kalian biarkan berdiri tegak di batangnya, semuanya dengan izin Allah SWT. Akan dibacakan nanti semuanya ayat-ayatnya, dan masih ada kisah selanjutnya bi'idnillah. Kita akan lanjutkan pada kajian mendatang bi'idnillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.